Masih di Tonight Show bersama tamu-tamu saya. Istri saya nggak datang ya? Ada. Hah? Ya ini dia surprise juga malam hari ini kita datang. Nggak. Vivi Karama. Enggak. Iya belum tahu. Oh deg-degan tuh. Ini pendamping saya malam hari ini. Oh katanya. Berani ya. Untuk malam ini doang. Kalau ada bininya mah takut banget ya. Tadi di segmen awal, segmen sebelumnya kita sempat nanyain masyarakat random, pertanyaan-pertanyaan random. Dan sekarang kita mau tes ke pasangan yang baru saja menikah dan punya anak ini berumur 2 bulan ya, Caca ya? Baru mau 2 bulan. Megumi 2 bulan. Sekarang kita tes Desta. Boleh? Desta, kapan ulang tahun Caca? Saya? Caca! 23 November 1993. Oke. Okay. Hah? 93. Oke, okay. Berapa ulang tahun lo? 15 Maret 1977. Oh. Ngapain lu ngitung-ngitung? Nggak jauh ya. Okay. Lumayan. Kalau lo ngelihat bini lo ini bulu ketiaknya banyak dan kemana-mana, apa yang akan lo lakukan? Saya jijik pasti ya. Pasti saya ngomong lah, nggak mungkin kalau ini pada pasti ngomong. Cukur lah, bikin malu. Nggak, kalau ketek pasti suruh cukur lah, nggak okay. Mungkin. Tasya, izin aku. Caca, Desta suka lupa nggak sih sama hal-hal yang kecil? Karena ada quote yang mengatakan, worry men worry that women remember and women worry what men forget. Bener nggak? Iya sih. Kayak contoh kecil aja, dia suka kalau pipis suka nggak di flush gitu. Desta kalau pipis suka lupa di flush. Iya, itu kan jorok maksudnya. Jadi kalau misalnya aku masuk nih, itu masih ceceran. Iya. Ceceran juga aja. Enggak, ceceran juga. Cuma nggak di flush sama dia gitu loh. Kenapa nggak di flush sih? Itu serasa ya saya pipis. Kamu jangan nyuruh-nyuruh saya dong. Saya mau nanya sama tamu saya Claire. Benar nggak tadi quotes tadi menurut kalian? Benar. Men worry that women remember and women worry what men forget. Ramon. Kadang bener kadang enggak ya kayaknya kayak gitu ya. Kalau men tadi men worry about the things that woman remember. Berarti laki-laki artinya takut kalau cewek itu suka mengingat-ingat lah. Oh, bukan takut tapi males. Kan udah. Sama aja. Oh, gitu ya? Sama aja. Sorry. Iya sih. Setuju dengan quote tadi? Iya, karena... Misalnya sebenarnya Ramon tuh lebih kayak, Mah, jangan lupa ini ya. Mah, jangan lupa ini ya, gitu. Mah, jangan lupa itu. Sebenarnya, iya, aku udah inget. Tapi giliran aku yang ngasih tahu. Bener kan ya? Ya bener. Iya kasih. Eh kok gitu adanya emosi? jangan abis ini jadi berantem loh ya. Jangan. Tapi Ramon suka takut malah kalau diingetin. Iya. Atau suka males. Iya. Eh kok nyambung? Ini kayak cowok-cowok. Saya suka episode ini. Nanti aja dibahas di rumah. Dan di sini bahasnya. Jadi kita gimana kita? Ya. Vivi. Ya tapi apa kalau Keket sendiri setuju dengan quote tadi? Setuju memang. Emang cowok suka gitu aja, yeah. Nggak ada marah kan? Tapi cowok emang begitu sih, suka malas diingetin sama hal-hal yang... Giliran kita ingetin, iya udah deh nggak usah dibahas lagi. Kayak benar-benar gitu kan. Kalau tamu-tamu saya ini setuju nggak kalau dibilang wanita itu banyak yang bilang wanita lebih multitasking dibandingkan cowok? Oh belum tentu. Oh benar. Hah? Dia bisa sambil nyusuin bayi sambil Instagraman gitu bisa. Iya. Iya. Tapi kalau Ramon? Ya. Belum tentu lah. Oh, belum tentu? Belum tentu. Menurut Kori? Ya, saya bisa bilang balance sih ya antara balance. Cewek sama cowok. Sekarang saya akan menantang pasangan-pasangan muda ini untuk tes. Sebenarnya yang jago multitasking, cewek atau cowoknya. Lo Catherine berarti sama siapa? Catherine, tunggu dulu di sini. Oh. Gak mau diadu sama pinset. Lo main pegang-pegang aja lo. Ini saya pegang nih. Maunya? Nanti aja. Saatnya kita. Nanti aja. Jalan. Mari. Ikut saya. Boleh tim pria berada di kiri saya, tim wanita di sebelah kanan saya. Wah, dari warnanya kayak partai politik nih, Pak. TPS.
Di depan kita telah ada 3 kotak, merah, kuning, dan juga hijau. Di dalamnya ada berisi himbauan. Ya, himbauan. Oke. Okay. Atau hal-hal yang harus dilakukan oleh masing-masing peserta. Ya, ya. Kita yang pertama dulu, pasangan siapa yang muda dulu? Nah, Desta dan Caca. Okay. Silakan, ingin pilih kotak yang mana? Saya pilih... Mas, ini bukan kuis, Mas. Cepet aja loh. Anda terlalu ambisius. Saya tegang. Saya mengalahkan dia. Saya minta kotak merah. Anda berarti egois orangnya. Dirembukan dong sama istri. Aduh, ketahuan di sini. Kamu kenapa, saya? Hijau. Ijo ya, oke. Boleh kamu pilih ijo, aku pilih merah. Loh, satu kotak aja. Satu kotak? Waduh, salah mur tadi. Oke, saya pilih. Kita berdua sudah sepakat, ya. Kita memilih kuning. Salah. Oh, ijo, kita ijo. Yuk. Ijo, oke, ijo. Ada apa di dalam kotak ijo? Gak ada apa-apa. Kirain ulen. Kan acara-acaranya begitu biasanya. Silakan dibaca. Dibacakan. Oh, adalah miras kuker. Tantangan kotak hijau, mengerjakan TTS teka-teki silang sambil mendengarkan Vincent bercerita dalam waktu 45 detik. Oke, ini multitasking nih. Ya. Ngerjain TTS, nanti saya akan bercerita. Tolong setelah itu didengar baik-baik ya. Ceritanya. Oh, setelah itu sambil didengarkan baik-baik kan? Oh iya, setelah itu nanti multitasking dong. Nanti ada, ya gitulah. Oke? Ya. Dimulai dari... sekarang. Ini tunggu, maksudnya dibantu atau enggak? Enggak, gue kan? Sendiri aja. Tadi saya tuh kesulitan loh memilih baju sebelum syuting. Antara baju yang warna merah atau baju warna hijau. Tapi akhirnya baju warna kuning. Karena saya ngerasa kalau baju warna kuning itu saya pakai baju warna kuning lebih kelihatan besar lah. Nah, saya sampai sini juga, tadi saya naik motor ke sini. Macet banget. Tadi di Semanggi juga nggak bergerak, saya rasa ada demo. Dengar nggak ya, kalian? Dengar ya? Ada demo. Abis itu, setelah saya melewati Semanggi, saya sampai ke Pancoran. Saya lihat, kok patungnya nggak ada? Patungnya hilang. Kemana patungnya? Saya bingung. Akhirnya sampai juga ke sini. Ya? 2, 1. Kita lihat TTS-nya dulu. Ya. TTS-nya Desta menjawab 2 kotak. Tapi bener apa enggak? Enggak tahu nih. Satu mendatar, lega, lapang, rata. Lega, lapang, rata. Saya enggak tahu, Mas. Yang penting kotaknya 4, saya isi itu aja. 3. Ya. 3 mendatar, sakti atau keramat? Gaib. Bisa lah ya. Ya, enggak tahu. Bisa lah, Pak ya. Ngomong-ngomong, tadi saya memutuskan pakai baju warna apa ke sini? Kuning dong. Oke. Saya kena macet di mana? Di Gatot Subroto. Oh. Tadi aku kena macet di mana? Nggak tahu ya. Tadi ada hal yang menghebohkan pada saat di Pancoran. Oh. Pokoknya yang aku ingat itu bingung mau pakai baju apa pas syuting. Oke, antara baju apa warna apa? Kuning sama hijau. Bapak kalau saya pernah demo, Pak. Ya kan? Ada demo. Enggak. Ada demo? Enggak. Ini maksa lo. Di Semanggi ada demo, di Pancoran enggak ada demo. Oh. Patung Pancorannya enggak ada waktu saya lihat. Coba. Kejawab berapa? Kejawab 2. 2, 8 mendatar. Semuanya banyak. Betul. Lo belain dia aja lo. 4 menurun. Mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud-maksud tertentu. Rabun. Aku bacanya yang ini. Oh iya. 4. Mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud-maksud tertentu. Rabun. Bener loh. Karena dia rabun, dia salah bawa orang. Bisa juga. Bisa kan? Ya. Oke, itu tadi pasangan yang 1,5 tahun. Gimana pasangan yang 2 tahun? Silakan Desta Caca mundur sekarang, yeah. Ramun dan Kori. Terpisah kotak kuning dan kotak merah. Rabun ya, saya. Kuning. Kuning. Semoga nggak rabun. Ini kuning kan? Iya, kuning. Tantangannya silakan dibacakan. Mencongak sambil mendengarkan Vincent bercerita dalam waktu 45 detik. Mencongak, tau gak mencongak? Gua tau yang mencongkak. Mencongkak. Hitungan. Mencongak tuh hitungan. Oh, hitungan. Berhitung. Nah, ini ada soalnya di sini. Jadi maksudnya
lo ngasih tebak-tebakan ke gua. Nah, ada soal-soal juga. Gesta boleh tolong nggak dikasih lihat juga? Ya? Apa tuh? Ini nih, gini-giniannya nih. Boleh? Nanti ke kamera. Terus ya? Ini nulisnya pakai apa? Saya jadi host lagi ya. Nah, ini ada spidol. Oke. Sembari saya juga bercerita. Ya. Ramon siap? Kori siap? Ya. Waktunya 45 detik, nanti saya akan tanya beberapa poin dari cerita yang saya ceritakan nanti. Hmm. Ya. Desa, tolong bantu saya untuk memperlihatkan soal-soalnya kepada penonton di rumah. Ya. 45 detik, kita mulai dari sekarang. Saya mau cerita, tadi saya makan siang. Makan siang saya bingung, mau makan siang kemana ya? Akhirnya saya ajak supir saya, si Pak Kosir. Sama supir saya ke Pak Kosir, nyari restoran-restoran, wah pada habis makanannya. Akhirnya saya diajak makan siang di rumahnya Pak Kosir. Makan di rumahnya dia, wah makanannya enak banget. Ada tempe orek, ada telur dadar, ada sayur lodeh. Wah enak lagi. Udah gitu nasinya pakai nasi merah. Terus kerupuknya, kerupuknya itu kerupuk coklat. Kerupuk yang dikalengan begitu. Es teh juga es teh manis, enak sekali. Terus rasa makanannya juga kalau secara keseluruhan itu bisa dikatakan kualitas-kualitas warteg lah. Enak. Oke. Sudah? Jawabannya dulu. Dari soal pertama tadi. Soal pertama, 10 di... Coba Raymond. Gua 10 dikali 100. 1000. 1000, bener. 1000, betul. Ya, yang kedua. 2 tambah 2, 4 tambah 8, 12, benar? 12, betul. Betul. Iya, 100 bagi 0. Tak terhingga. Ya, 0. Tak terhingga. Tak terhingga. Tak terhingga. Betul, tak terhingga. Tak terhingga. Ini 0 gua. Tak terhingga. Oh. Tak terhingga. Terus, emang benar? Betul, tak terhingga. Iya, benar. 5 kali 5. 25. 25, betul. Ya. Terus 30 kurang 10 tambah 20. 40. 40. Betul? Betul. Betul. Saya mau tanya. Saya mau tanya sama Kori. Salah satu ya. Iya. Yeah. Aku mau tanya sama Kori tadi siang aku makan apa aja? Hai. Apa ya? Tempe ya, apa? Hah? Itu demo di Pancoran. Beda. Oh, beda. Beda. Nggak tahu. Nggak lupa ya? Lupa. Tempe orek, sayur lodeh, ya, nasi merah, pakai kerupuk coklat. Lupa dia berarti. Coba, Ramon. Makan siang di manakah rumah saya? Rumah Pak Kosir. Dia bisa tahu? Iya, iya. Apa lo? Di rumah Pak Kosir, di rumah supir saya. Dia curang, dia nyatet. Ini kan multitasking dong. Multitasking. Gue jawab. Udah catet lo. Cerita lo apa gue jawab. Berarti dalam hal ini bukti bahwa cowok ternyata lebih bisa multitasking. Tuh. Gue mewakili kaum hawa. Kaum Adam. Kalau si Vincent pas berangkat pakai baju apa tadi? Saya udah gak itu. Tadi dia kan bingung mau milih pakai baju apa. Tawan dia daripada saya. Bajunya buat saya. Iya. Multitasking. Multitasking. Kalau Desta lebih bukan multitasking. Apa dong? Multi level marketing. Oke, terima kasih. Keket boleh gabung ke sini. Keket boleh gabung dengan kita di sini. Ya. Terima kasih sekali lagi buat para tamu saya. Terima kasih Kori dan juga Ramon. Caca, terima kasih. Catherine Gresa, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu. Anak-anaknya sehat-sehat selalu. Amin. Cowok? Cowok. Cowok. Cewek. Cewek. Oh, bisa dijodohin dong ya? Iya, saya cowok tiga-tiganya. Nirvana lah. Pokoknya jangan lupa saksikan terus Tonight Show dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga kalau ada kritik, saran, dan lain-lain, silakan langsung ke Twitter kita di @tonightshow_net. Ya. Udah ingat saya, udah ingat. Kalau misalnya mau lihat YouTube-nya di mana? YouTube. Ya, adalah di bawah sini ada juga. Tonight Show Net. Tonight Show Net. Nah, ya? Itu dia. Nanti kita ketemu lagi ya. Selalu saksikan acara cerdas ini. Oke. Ya? Yang acara cerdas dengan host yang paling tidak cerdas. Ya? Okay. Ah, jadi. Saksikan terus Tonight Show. Tonight Show.